jadwal pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Timnas Indonesia akan menjalani 3 pertandingan di kualifikasi Piala Asia 2023 sepanjang 8 sampai 15 Juni mendatang. Berikut jadwal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 bersama tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Jaber Al-Ahmad Kuwait City. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan pertama melawan Kuwait yang digelar pada Rabu 8 Juni 2022. Juara grup di masing-masing kualifikasi akan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia 2023 yang hingga kini belum memiliki tuan rumah setelah Cina mengundurkan diri. 5 runner-up terbaik dari 6 grup kualifikasi juga akan lolos ke Piala Asia 2023. Ada 23 pemain Timnas Indonesia yang ikut ke Kuwait. Pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak membawa pemain yang kurang fit, termasuk Egy Maulana Fikri dan Evan Dimas Darmono. Berikut jadwal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Pada Rabu 8 Juni, Kuwait versus Indonesia pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Minggu 12 Juni, Indonesia versus Yordania pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat. Rabu 15 Juni, Indonesia versus Nepal pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat. Demikian kabar Timnas Indonesia kali ini. Terima kasih sudah menonton.